Terima kasih Anda masih di Area News Malam Bolo. Belasan Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan melakukan aksi sosial dengan berbagi bingkisan. Kegiatan itu dilakukan untuk meringankan warga kurang mampu yang tinggal di sekitar gedung pengadilan. Bapak Panitra beserta Ibu. Sebanyak 120 paket bingkisan disediakan oleh Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan yang sengaja dilakukan oleh belasan hakim. Paket bingkisan ini langsung diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan yang berada di sekitar Pengadilan Negeri Bangil oleh Ketua Pengadilan dan dilanjutkan para hakim. Pemberian ini dilakukan sudah dua kali di masa jabatan Ketua Pengadilan di mana mereka menyisihkan gajinya. Selain itu, dalam kegiatan ini, ibu-ibu hakim juga berpartisipasi dengan memberikan bingkisan kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar Pengadilan Negeri Bangil. Kami dari Pengadilan Negeri Bangil ini membagikan kurang lebih 120 paket sembako seperti itu. Dana yang diperoleh dari mana ini? Dana yang diperoleh adalah iuran dari teman-teman hakim semua, berbagi kebahagiaan di mana rezeki yang diperoleh selama ini, gaji yang kita terima selama ini, kita sumbangkan. Diharapkan bantuan itu dapat meringankan beban masyarakat saat menyambut hari raya. Dari Pasuruan, Zia Ulhaq, RTV, melaporkan.